Cara mengganti model saklar dengan model saklar buatan sendiri. Pertama, ambil mekanisme saklar pada mekanisme kontrol. Lalu pilih saklar. Klik pojok kanan atas untuk mengedit model saklar. Lalu klik icon box di atas dan hapus modelnya. Nah, sekarang kita buat model saklar sesuai imajinasi kita. Nah, saklar sudah jadi. Selanjutnya kita buat juga model saklar untuk menyalakannya. Klik pengaturan lalu pilih default on. Kita ulangi seperti tadi. Nah, saklar on sudah jadi. Jika model saklar on dan off tidak sama, jangan khawatir. Klik model saklar, lalu kita sesuaikan model saklar off dan on. Nah, saklar sudah jadi. Mari kita tes. Yi, saklar sudah jadi. Selamat mencoba. Terima kasih.